Makin besar ukuran tanknya, maka bisa dimasukkan lebih dari 10 ekor ikan Oscar. Sedangkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kurniadi. Oke, di kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang berapa ekorkah idealnya ikan Oscar dalam satu tank ya. Jadi ini banyak sekali pertanyaan yang muncul di video-video sebelumnya. Jadi saya akan coba membahas tentang berapa ekor idealnya ikan Oscar dalam satu tank. Oke guys, sekarang kita lihat ya di sini. Ini adalah ikan yang kita beli kemarin. Memang masih terlihat sedikit mojok ya. Tapi ketika dia lapar, ketika kita kasih makan, semuanya pada aktif. Jadi dijamin ikan ini aman ya, aman. Hanya kondisi saja sedang beradaptasi. Oke, di sini kita membahas tentang berapa ekor ideal ikan Oscar dalam satu tank. Nah, di sini saya memiliki tank ukuran panjang 85 dikali 40 tinggi 40. Jadi kemarin saya sudah membeli ikan Oscar 6 ekor ya. 6 ekor ukuran 1,5 jari. Nah, mari kita lihat di sini guys. Nah ya kan, 1,5 jari. Di sini kita lihat tanknya. Kalau dilihat seperti ini bisa muat 10 ekor ikan Oscar ya. Ikan Oscar bisa muat 10 ekor bahkan sampai 15 ekor untuk tank ukuran 85 kali 40 kali 40. Nah, oke, sudah ya. Ini bisa muat 10 sampai 15 ekor. Jadi masalahnya di sini, ketika ikan masih kecil, oke, masih bisa muat 10 sampai 15. Nah, ketika ikan besar nanti, kalau untuk ikan seukuran 5 jari dimasukkan ke dalam tank sebesar ini, itu maksimal sekitar 4 ekor lah bisa muat ya. Karena kalau lebih dari 4 ekor itu ada kemungkinan ikan akan berantem, saling merebutkan kekuasaan ya, wilayah tersendiri. Jadi kalian bisa lihat video saya yang sebelum-sebelumnya, yang video yang sebelum dan sebelum ini, itu ikan saya itu paling banyak di dalamnya 4 ekor yang ukuran 4 jari sampai 9 jari ya. Itu maksimalnya 4 ekor. Kalau saya lebihkan dari 4 ekor, itu besar kemungkinan ikan akan berantem. Sedangkan 4 ekor saja ikan masih berantem, apalagi lebih dari 4 ekor. Nah, kalau untuk ikan yang masih ukuran kecil seperti ini bisa muat banyak ya guys. Nah, jadi intinya di sini, kalau ingin memasukkan ikan Oscar ke
ke dalam tank yang seukuran ini, 85 40x40 itu maksimalnya 4. Mengapa saya membeli ikan ini ada 6? Nah, di sini oke, mari kita lihat dulu. Di sini ada 6 ekor. Apakah nanti ketika ikan ini besar akan berantam atau tidak? Jadi sebenarnya ikan ini pasti bakal berantem ketika besar nanti. Apalagi ketika ukuran 3 jari ya, 3 jari hingga 5 jari itu ikan pasti bakalan berantem. Jadi nanti ketika ikan ini sudah besar akan kita pindahkan ke tank yang lebih besar ya. Jadi kita sisakan 4 ekor atau 2 ekor di dalam tank ini. Jadi untuk sementara kita masukkan 6 ekor atau 10 ekor tidak jadi masalah. Nah, itu banyak sekali yang bertanya kemarin, berapa idealnya untuk ikan Oscar dalam satu tank. Sebenarnya tergantung pada tanknya ya. Semakin besar ukuran tanknya, maka bisa dimasukkan lebih dari 10 ekor ikan Oscar. Sedangkan ketika tanknya kecil, itu tidak ada jaminan bahwasanya ikan akan akur nantinya. Jadi buat teman-teman yang memiliki ikan Oscar, itu maksimal dalam tank tergantung pada tanknya sendiri. Kalau tanknya besar ya bisa dimasukkan beberapa ekor. Sedangkan untuk ikan Oscar yang ukuran kecil bisa dimasukkan semuanya. Maksudnya ya seperti kita lihat di sini, tank ukuran 85 bisa muat sekitar 15 ekor ya. Nah, kalau sudah besar sedikit daripada ini ikannya, itu ada kemungkinan ikan akan berantem. Maka kita akan harus menyiapkan tank yang lain untuk antisipasi agar ikan tidak berantem ya ketika besar nanti. Oke, pasti kalian sudah paham ya bagaimana maksud saya. Kalau tank yang ukuran kecil itu bisa muat beberapa ekor, sedangkan untuk tank yang besar atau seperti mega tank bisa muat 10 ekor ya, 10 ekor bahkan bisa lebih. Nah, itu adalah pertanyaan dari teman-teman semuanya. Jadi saya jawab di sini agar teman-teman bisa paham lah ya dengan penjelasan ini. Semakin besar ukuran tank, maka bisa muat lebih banyak ikan Oscar. Sedangkan kalau tank ukuran kecil, ya perkirakan sajalah. Kira-kira kalau ikannya sudah besar nanti, kira-kira berantem atau tidak. Nah, oke, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan video terbaru dari channel ini tentunya. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.